Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di YouTube channel Channel Bodo. Di video kali ini saya mau berbagi soal sistem informasi pengarsipan surat pemerintahan yang berbasis web. Ini halaman homepage ya, dashboard ataupun beranda dari aplikasi sistem informasi pengarsipan. Ini buat kalian yang mau nyimpan arsip ataupun data-data penting, bisa kalian simpan di sini ya. Jadi nanti kalau misalkan butuh bisa di print ataupun di download. Ini ada login admin, terus bagian bagaimana cara instalasinya. Sebelum lanjut, dengan cara subscribe gratis. Silahkan kalian download filenya ya, nanti di deskripsi video. Kalau sudah di download, di ekstrak, lalu simpan filenya di dalam folder Windows C, terus exam, htdocs. Nah, di sini nih. Ini foldernya ya, kita rename dulu biar dari awal nanti. Contoh ada pemkot. Ini filenya ya, namun sebelum download silakan install dulu web servernya ya. Di sini saya pakai exam versi 5.6. silakan di start examnya, nanti filenya ini disimpan di dalam htdocs di examnya. Karena foldernya tadi saya rubah, jadi kita rubah. Kalau sudah, silakan upload dulu database-nya ya. Database-nya, silakan klik new, terus dikasih nama bebas arsip slash arsip underscore db atau apa. Silakan klik buat. Kalau udah, import file database-nya ya. Ini sudah terimport, silakan klik import. Kalau belum diimport, nah, pilih file. Kita cari database-nya. Nah, ini database-nya ini ya. Silakan di open. Kalau ini kan saya sudah terupload, kalau sudah klik kirim. Terus jangan lupa di setting juga config.
koneksinya. Ini dirubah sesuai nama database yang tadi dapat. Nah, ini sesuai dengan nama ini ya. Disesuaikan. Nah, ini halaman adminnya. Cukup sederhana ya. Silahkan dikembangin sesuai dengan bagiannya. Silakan coba masuk. Ini ada ujung laporan tambah syarat masuk. Jadi bisa di-download dari bulan apa, tahun berapa. Ini yang sudah otomatis ya, tanggal hari ini. Silakan isi kode surat, nomor urut, masukkan nomor surat kepada, nah ini filenya, silakan di upload. Posisinya apa, tanggal, untuk surat keluar. Cukup simpel. Ini cukup sekian, tutorialnya cukup mudah. Jangan lupa dukung channel kode buat biar semangat aku search kodenya ya. Nanti ada di deskripsi sebuah situs saya ya, khusus berbagi search kode PHP. Mudah-mudahan silahkan share bagi yang